الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله على إحسانه وشكر له على توفيقه وامتنانه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه فصلوات الله والسلام عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه Ikhwati fillah 'azani Allahu taala wa jami'an para pemirsa Salam TV yang berbahagia alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kembali Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dalam acara kajian rutin kita ya kajian kitab uh, syarah al aqidah al wasatiyah yang disyarahkan oleh Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al Utsaimin rahimahullahu taala rahmatan wa Pada pertemuan yang lalu sudah kita sampaikan bahwa memang terkait dengan sifat-sifat bagi Allah itu ya ada enam pembahasan kan begitu sudah kita ambil itu tiga ya tiga sudah sempurna kita bahas pertama bahwa di antara bentuk kita ataupun konsekuensi kita beriman kepada Allah adalah kita beriman dengan sifat-sifat yang telah Allah yang telah Allah tentukan di dalam Al-Quran atau telah ditentukan oleh Rasulnya yang mulia Muhammad SAW dalam hadisnya. Itu satu. Yang kedua, kita harus memahami bahwa sifat-sifat Allah itu sifatnya ghaibi. Ghaibiyah. Artinya gaib, nggak nampak, nggak bisa dilihat, nggak bisa di, diraba, didengar, dan segala macamnya. Maka kewajiban kita hanyalah kita beriman. Cukup kita imani saja dengan apa yang sudah datang kepada kita. Udah. Tanpa kita menolak, menoleh dan tolah toleh gitu ya ke kanan dan ke kiri gitu cukup imani yang sudah disebutkan oleh dalil dalam Al Quran maupun Sunnah Rasulullah SAW. Yang ketiga bahwa tidak boleh kita memberikan satu sifat kepada Allah yang Allah Azza Wajalla sendiri tidak memberikan sifat kepada itu yang tidak Allah Azza Wajalla memberikan sifat terhadap dirinya tentang hal, hal itu jadi nggak boleh artinya nggak boleh kita lancang memberikan satu sifat atau menetapkan satu sifat kepada Allah yang Allah SWT sendiri pun tak menyipati hal tersebut dirinya. Ah, demikian ya. Yang keempat, ini sudah kita bahas sedikit pada pertemuan yang lalu ya. Yang keempat adalah wujubu ijra'in nusus al-waridah fil kitab sunnah ala Wajib kita untuk memberlakukan nas-nas itu yang datang dalam Al-Quran dan Sunnah ala zohir di atas zohirnya saja, lana tak tanpa kita, tanpa kita lampaui. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah apa yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah cukup imani saja. Udah, jangan kita hamba uh, apa ya, berlebih-lebihan. Udah, sebagai contoh, dengan contoh ini akan lebih jelas. Insya Allah, ini sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu, tapi uh, saya, saya kira, diulangi lagi supaya lebih kena ya. Misaludhalika, contoh hal itu adalah, Lama wasapallahu nafsahu bi'annalahu a'inan. Manakala Allah taala menyipati dirinya bahwa Allah taala memiliki namanya a'inan mata. Allah taala yang menyipati dirinya memiliki mata. Baik. Nah, sikap kita yang benar terhadap masalah ini adalah apa? Terhadap sifat ini, namanya sifat dzatiyah, sifat zat bagi Allah. Hal naqulu al muradu bil ain ar Apakah kita katakan? Yang dimaksud dengan mata di sini adalah penglihatan. La kotelin bukan sebenarnya mata, tapi yang dimaksud dengan ain di sini maksudnya penglihatan, bukan mata. Ya? Itu yang kita katakan atau apa? Law qulna kadhalik. Law qulna dzalika. Kalau seandainya yang yang kita katakan bahwa yang dimaksud dengan mata di sini artinya penglihatan bukan hakikatnya mata. Kalau seandainya kita katakan begitu, mawasofna Allah nafsah. Pada waktu itu kita tidak menyipati Allah sebagaimana yang telah Allah sipati dirinya tentang hal tersebut. Ah, di sini masalahnya. Jadi yang benar bagaimana? Yang benar bahwa kita katakan Allah memiliki mata. Tapi mata Allah tidak sama dengan mata makhluk. Laisa kami basir. Udah imani saja. Mungkin ada pertanyaan, mata Allah enggak seperti mata kita. Jadi gimana dong? Wallahu a'lam. Makanya kita tafwid menyerahkan ini kepada Allah dari sisi makna. dari sisi kaifiyah bukan dari sisi makna. Ya, karena nanti ada di sana kelompok mufawwidhah. Ini enggak benar mufawwidhah, mereka menyerahkan makna dan kaifiyahnya. Yang benar hanya kita serahkan kaifiyahnya. Ya, caranya kita tidak tahu, bagaimananya kita tidak tahu. Itu yang, itu yang kita tidak tahu. Tapi men, dari sisi makna Tahu kita? Tahu. Ya mata ya mata. Seperti mata kita ini, umpamanya ini kan mata. Tapi bagi Allah, nggak sama. Mata Allah adalah dengan mata makhluknya. Mata manusia sesuai dengan kelemahan dan keterbatasannya. Mata Allah sesuai dengan keagungan dan kelayakannya. Laisa kami syai' wa basir. Tidak ada serupa. Satu apapun dengan Allah. Wa basir dan Allah maha mendengar lagi maha melihat. Cukup. Udah. Apa beratnya kita apa keberatan kita gitu? Kalau Allah punya mata, apa keberatannya kita? Udah selesai. Juga kita imani saja bahwa Allah memiliki mata Sudah keagungan yang kelayakannya, tidak serupa dengan mata makhluknya. Udah, itu iman yang benar. Belajar tauhid ini simple sebenarnya. Jadi kenapa kok sekarang nih kok kayak kita harus panjang lebar ke sana kemari gitu? Karena memang ada penyimpangan-penyimpangan, ada syubhat-syubhat, ada pemikiran-pemikiran yang keliru, maka ini kita perlu luruskan. Ibaratnya apa ya? Ibaratnya Orang tekilir gitu ya. Ini perlu kita kusuk pelan-pelan supaya dia balik lagi uratnya, balik lagi tulangnya gitu kira-kira. Ah ya. Jadi maksud saya bahwa sebenarnya gampang aja udah selesai. Kalau itu Allah punya mata udah yakini bahwa Allah punya mata sudah yang keagungan yang layakannya udah. Gak perlu kita cari sana cari ke sini bingung-bingung. Gak. Yang kita dilarang itu adalah uh, mencari kaifiahnya. bagaimananya, bentuknya. Yang kita uh, apa namanya ini? yang kita imani ya bahwasanya Allah Subhanahu memiliki mata adapun caranya kaifiahnya bagaimana kita serahkan kepada Allah. Ya, maknanya tahu kita makna mata. Tapi apakah makna mata ya dan kita lihat mata manusia atau mata makhluk hari ini sama dengan mata Allah? Ya, tidak akan pernah sama. Ikhwati billah taala wa iyyakum jami'an. Ikhwati billah taala wa iyyakum jami'an. Walamma nafsa Allahu nafsuhu biannalahu yadaini. Dan manakala Allah azza wa menyimpati dirinya bahwa Allah memiliki dua tangan. Ah, dua tangan lagi. Sebagaimana dalam Al-Qur'an Al-Maidah ayat 64, "Bali yadahu mabsutatan." Bahkan Allah memiliki dua tangan mabsutatan yang terbentang keduanya. Lau qulna," kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, "Kalau kalau seandainya kita katakan, 'Inna Allah taala laisa yadun haqiqah." Kalau seandainya kita katakan bahwasanya Allah tidak memiliki tangan secara hakikat. Bal al muradu bil minan ni'am. Bahkan yang dimaksud dengan tangan itu adalah sesuatu yang Allah sempurnakan dengannya dari nikmat-nikmatnya. Ala ibadihi di atas hamba-hambanya. Fa hal Allah Apakah dengan itu kita sudah memberikan sifat kepada Allah sebagaimana Allah telah sifati dirinya sendiri? Lah, tidak. Ayah jadi yang benar sikap kita adalah terkait dengan masalah ini. Sudah kita imani saja bahwasanya Allah memiliki dua tangan. Ya, kita mak makna tangan tahu nggak kita tahu. Ya, tapi kaifiahnya kita tidak tahu, kaifiahnya bagaimananya itu kita tidak tahu. Dan tidak serupa tangan Allah dengan tangan makhluk. Udah imani aja selesai. Jadi jangan dita'wil, jangan dianggap oh jangan dimakna-maknai, oh tangan Allah maksudnya adalah Allah SWT memberikan banyak nikmat kepada para hambanya. Menyempurnakan nikmat dengan... Enggak, udah. Allah punya tangan, punya. ya Sesuai dengan keagungan dan kelayakannya. Tanpa kita terharif. tanpa kita simpangkan, tanpa kita takwilkan. ya Tapi yang perlu kita pahami bahwa kaifiyah tidak sama. Bagaimana kita tidak, tidak akan pernah sama dengan makhluknya. kami Tapi dari sisi makna, paham gak kita paham? Kaitannya bagaimana? Allah Nah, itu yang benar. Ya, udah yakini saja. Nah, ketika kita sudah bisa seperti itu bahwa kita yakini Allah punya mata, sudah keagungan kelayakannya. Karena ada dalil yang mengatakannya, kita pun tidak sembarangan yang menetapkan sesuatu kepada Allah kecuali dengan dalil. Yang sudah ditetapkan oleh dalil kan ada, ada mata, ada wajah, ada tangan, ada sak, ada betis. Ya, ini semua kita tetapkan bagi Allah. Dan nggak boleh kita apa namanya ini menyamakannya ya menyerupakannya dengan suatu apapun dari makhluk ini ah begitu ya meskipun secara makna kita tahu sama ya, pak tangan ya tangan apakah tapi apakah kaitiahnya bagaimananya itu sama tangan makhluk dengan tangan Allah tidak akan pernah sama laisa kami silih syai'un <guruhun> wa huwa samiul basir ikhwati billah taala wa iyyakum jami'an al mabhatsul khamis pembahasan yang kelima umumu umumu kalami al muallifi yashmalu kullama wasafa Allahu bihi nafsa min sifat al ma'nawiyah wal khabariyah wasifatil fi'liyah pembahasan yang kelima bahwa umumnya keumuman umumu kalamil al muallif umumnya pernyataan atau perkataan al muallif yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah Yashmalu kullama wasafa Allahu bihi nafsah itu meliputi semua yang Allah sifati dirinya. Mina sifati dari sifat-sifat zatiah, -sifat zatiah yang maknawiyah dan khobariyah dan sifat pi'liyah. Jadi ada di sana sifat zatiah, maknawiyah khobariyah dan di sana ada sifat pi'liyah. Jadi ada dua ya. Jadi ada sifat zatiah, maknawiyah dan khobariyah dan sifat pi'liyah. Nah ini kita lihat bagaimana nanti Sifat-sifat ini akan dijelaskan oleh Asyik Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymin rahimahullah rahmatan wa siyatan. Jadi pembahasan yang kelima ini bahwa ternyata pernyataan Syekhul Islam Ibn Uthaymiyah rahimahullah. Kalau kita lihat di awal sekali pembahasan kita bahwa. Wa minal imani billah al-imanu bima wasafa bihi nafsahu fi bi kitabihi wa bima wasafahu bihi rasuluhu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kan itu pernyataannya. Nah pernyataan ini kata Asyik Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymin umum sekali. Umum sehingga meliputi semua yang Allah SWT sifati dirinya. Hal tersebut dari sifat-sifat dzatiyah, maknawiyah dan khobariyah dan sifat fi'liyah. Bagaimana keterangannya kita lihat. Fasifatu zatiyah, sifat-sifat zatiyah. wahiyal lati lam yazal wa yazalu mutasifan biha. Sifat zatiyah itu adalah suatu sifat yang senantiasa Allah dan senantiasa Allah wajahwajallah dan selalu bersifat dengan hal dengan sifat tersebut. Wahyanaani dan dia ada dua macam. Apa sifat zatiah itu dua, dua, macam? Pertama maknawiyatun wa khobariyatun. Maknawiyah dan khobariyah. Pal maknawiyah sifat zatiah yang bersifat maknawiyah al hayah ayah. Ini sifat zatiah bagi Allah yang yang dia itu adalah apa? Maknawiyah. Iya tidak mungkin ya tidak mungkin Allah SWT tidak hidup kalau nggak hidup bagaimana bisa semua ini terjadi makhluk makhluk ini ada yang mengatur zakat raya ini nggak mungkin ah gitu ya al hayah kemudian al ilmu ya al qudrah kemudian al hikmah wa ma wa ma ashbah wa ala sabil tamsil al hasr jadi ini contoh-contoh sifat maknawiyah zatiyah maknawiyah ya sifat zatiah yang zatiah ini yang maksudnya apa? Yang nggak bisa lepas dari Allah. Senantiasa berada ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semenjak ada Allah Subhanahu wa zaman, zaman azali itulah sifat ini ada ya, sifat apa namanya ini? zatiah ini ada kepada Allah Subhanahu wa jalla. Jadi tidak ada dia e, seperti makhluk. Kalau makhluk kan dari yang nggak ada menjadi ada gitu kan. Itu namanya makhluk diciptakan dari yang nggak ada menjadi ada tidak oleh tidak ada adapun Allahumma ajal tidak dahului dengan tidak ada ah karena dia awal 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 wal akhir wal zahiru wal batin ikhwatij bilaa anzanya Allahu taala wa iyaqum jamian selengkapnya nanti kan kita lanjutkan selang satu ini dan kemana-mana tetap di salam tv sahabat keluarga muslim. <tik> wa taala wa iyyakum jami'an. Jadi sifat zatiyah ini ada dua tadi, sifat zatiyah maknawiyah dan sifat zatiyah khabariyah. Sifat zatiyah um, maknawiyah seperti al-hayah hidup, maha hidup, wal ilmu dan maha mengetahui, al-qudrah maha kuasa, wa hikmah dan memiliki hikmah, wa ma ashabah dan yang lain-lain lagi. Wa hadza 'ala sabil al-hasr, ini sebagai contoh saja bukan pembatasan. Jadi ini disampaikan oleh banyak lagi sifat-sifat zatiyah -sifat yang ma'nawiyah. Ini dia. Jadi apa namanya ini? E, sifat ini selalu ada bagi Allah Subhanahu wa Namanya sifat dzatiyah ma'nawiyah. Tapi ada sifat dzatiyah khabariyah. Seperti al ini. Ya, bahwa Allah Subhanahu memiliki dua tangan, wal wajah dan wajah, wal ini dan dua mata. Wa ma asbah ya, dari apa-apa yang Allahumma ya, Allah Subhanahu sebutkan atau Allah Subhanahu wa namakan Naziruhu ab'ad wa Perbandingannya adalah bagian-bagian tubuh dari kita ini. Artinya, kita ini kan secara makna kita tahu kan bahwa wajah bagaimana wajah. al ainen bagaimana mata. ya Al-yadain bagaimana. Tahu. Tapi secara makna saja. Adapun hakikatnya dan kaifiahnya kita tidak tahu. Bagi Allah SWT ya. Ah, begitu ya. Oleh karena itu, Allah sifat zatiyah baik dia maknawiyah maupun khobariyah itu selalu ada bagi Allah Subhanahu dan ini tidak, tidak, pernah terlepas maka kita lihat keterangan berikutnya <tip> Allahu azza wa jalla lam yazal lahu yadani <tip> wa wajhun wa ainani maka Allah azza senantiasa baginya dua tangan dan wajah dan dua mata lam yahdus <tip> lahu syai'un min mm. <tip> dzalika <Allahumma>, lam mm. yakun <tip> tidak terjadi baginya sesuatu dari hal itu ada alam yakun setelah dia tidak ada artinya ini bukan tiba-tiba ada gitu ya artinya bukan bukan didahului oleh tidak ada lalu ada enggak lam yahdus tidaklah terjadi bagi Allah sesuatu dari hal itu ba'da alam yakun setelah dia tidak ada artinya didahului oleh tidak ada jadi ada enggak ah begitu ya walai jadi tidak seperti kita makhluk ini ya tidak seperti makhluk kalau kita lihat asal kejadian manusia ini ya bagaimana coba jadi kan segumpal setetes mani dulu saripati mani baru segumpal darah kan begitu baru nanti segumpal daging kan begitu baru nanti terbentuk ini gitu kalau Allah SWT tidak demikian tidak demikian dan tidak pernah serupa dengan makhluknya karena Allah SWT adalah wal awalu wal akhiru wal zahiru wal batin Kama Allah Azza wa Jalla lam yazal hayyan wa la yazalu hayyan. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla senantiasa hidup dan terus akan hidup. Makanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu ketika beliau memberikan khutbah. Ketika Nabi SAW wafat waktu itu. maka ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qadamat... Wa mankana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamud. Barang siapa yang menyembah Muhammad maka Muhammad telah meninggal dunia. Barang siapa menyembah Allah Azza wa Jalla maka Allah ...maha hidup tidak akan pernah mati. Karena pada waktu itu situasinya agak keos gitu kan. Karena begitu kecintaan dan kerinduan para sahabat terhadap nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka belum siap ya dengan meninggalnya waktu itu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena begitu sangat cinta dan rindunya mereka dan sayangnya mereka kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kan itu bisa ditenangkan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu wa ar -dahu. ya. Lam yazal aliman wala yazalu aliman dan Allah Subhanahu senantiasa uh, apa namanya ini? Uh, aliman senantiasa uh, alim ya senantiasa maha mengetahui wala yazalu aliman dan terus-menerus akan selalu mengetahui wala yazalu qadiran Lam yazal qadiran wala yazalu qadiran dan senantiasa Allah Subhanahu maha menguasai maha kuasa dan senantiasa dan terus-menerus dia maha kuasa jadi kekuasaan Allah ini enggak akan pernah terbatas dan nggak pernah terhenti. Kalau di dunia ini penguasa-penguasa ini kan ada limitnya, ada waktunya. anda penguasa kan dibatasi oleh waktu juga gitu kan. Ya 10 tahun, ya 12 tahun, ya berganti. Setiap masa ada orangnya dan setiap orang ada masanya, kan begitu. Jadi tidak tidak ada dunia yang abadi. ya. Maka istilah orang tidak ada yang di dunia ini abadi, semuanya akan hilang, kan begitu. Semuanya akan hilang. Ya, wahakadah dan yang begitulah selanjutnya yakni Tuhan hayatuhu tatajaddad bukanlah kehidupan Allah itu hidupnya Allah itu tatajaddad artinya berubah-ubah tatajaddad itu artinya terjadi kebaruan enggak 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 ada yang baru dari dulu seperti itu dan senantiasa kan seperti itu wala qudratuhu tatajaddad dan juga bukan kekuatan Allah itu terbarukan lagi enggak enggak dari dulu Allah Maha Kuasa segalanya. Wala sama yatajaddad. Begitu juga pendengaran Allah Subhanahu tidak akan Ya tajaddad itu apa namanya ini? Terjadi sesuatu yang baru enggak? Ya. Bal huwa bihada azalan wa abadan. Bahkan Allah memiliki sifat ini bihada dengan sifat azalan wa abadan. Semenjak azali dan selama-lamanya. Ah, begitu ya. Wa tajaddada wa ya. Wa al-masmu'u la yasalzimu tajaddudu sama' dan berubahlah ya terjadilah apa namanya ini e, yang didengar itu ya banyaklah yang didengar itu tapi tidaklah mesti tidaklah mesti berubahlah yang mendengar ah gitu jadi tatajjaddat al Almasmo yang didengar itu kan banyak ada suara ini ada suara itu gitu kan Layar salzim tidak mesti tajat as-sama, tidak mesti yang mendengar itu berubah gitu. Alatnya berubah enggak? Yang didengar banyak tapi alatnya itu juga gitu kira. -kira. masaran kata Syekh, fa'ana Masaran, Saya sebagai contoh, Maas Maul adzan al-an, sekarang saya mendengarkan adzan. Fa hadzalisa ma'nahu annahu hadats annahu hadatsa li sam'un jadidun inda sama'il adzan. Saya sekarang ini kata Syekh mendengarkan adzan bukanlah ini maknanya bahwasanya telah terjadi bagi saya pendengaran baru ketika mendengar adan. Bal huwa bahkan pendengaran itu sudah ada semenjak Allah Subhanahu ya, ciptakan padaku. Artinya sebagaimana disampaikan tadi bahwa banyaknya yang dengar ini tidak akan merubah daripada pendengaran itu sendiri, ya. Kan begitu. Nah, sebagai contoh kata beliau, saya mendengarkan adan sekarang ini ya bukanlah maknanya bahwa saya ya ada pendengaran baru ketika mendengar adan kalau dengar adan ini pendengarannya kalau dengar ini ini enggak semua itu pendengaran itu sudah standby ya semenjak Allah Subhanahu wa taala ciptakan pendengaran itu kepada masing-masing makhluk termasuk kepada Syekh Muhammad bin Shalih al al-Rahim al Allah ketika itu ya lakin al-masmu yatajaddad tapi yang didengar itu kan ya yatajaddad kan, yang didengar itu kan selalu berubah-berubah banyak suatu ada yang baru gitu kan. Wahadalah asar lahu Dan ini tidak mempengaruhi dalam sifat. Artinya di sini yang ingin disampaikan oleh Syekh bahwa Allah SWT mau mendengar dari dulu sampai sekarang mendengar Allah SWT. Meskipun yang dengar ini banyak gitu. Dan ini tidak berpengaruh. Sebagai contoh kepada manusia aja gak berpengaruh kok gitu kan. Kita kan, telinga kita ini kan gak berubah kan. Kalau dia dengar ini ya gini didengar gitu. Kalau dia, dengar, suara yang masuk ke kita ini kan banyak gitu. Ada suara onta, ada suara bebek, ada suara jangkrik gitu kan. Banyak. Suara mobil, suara pesawat gitu kan. Nah apakah ketika masuk suara itu lalu berubah di sini? Enggak. Enggak. Layak. Betul yang al-masmu'ad yang didengar itu tata jaddad. Tata dada ya. Dia akan berubah, dia akan banyak. Tapi as sama itu layak tajaddad. Tidak dia berubah. Begitu. Ya. Artinya kepada makhluk saja begini apalagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala sifat zatiyahnya Allah Subhanahu wa taala yang sifat khobar dzatiyah ini adalah Allah Subhanahu wa taala senantiasa mendengar dan terus mendengar dan tidak akan pernah Allah Subhanahu wa taala ya berhenti untuk mendengar, tidak akan pernah. Karena Allah Subhanahu wa taala wal wal akhiru wal dhahiru al-batinu al Dan para ulama rahimahullah, rahimahullah ta'ala membuat istilah ala an yusammuha sifat Bahwa mereka menamakannya dengan sifat dhatiyah. Qalu kenapa? Kenapa para ulama menamakannya sebagai sifat dhatiyah? li annaha mulazimatun lidad, karena sifat itu senantiasa berada di dalam zat la tampakku anha tidak pernah lepas dari zat Allah Subhanahu Ini ini sifat-sifat apa namanya ini? Sifat-sifat zatiyah ini tidak akan pernah lepas dari Allah Subhanahu Apakah Allah pernah mati? Enggak akan pernah. Ya, apakah Allah Subhanahu tidak punya tangan? Tidak akan pernah. Karena Allah SWT sudah, sudah tetapkan. Ini sifat-sifat zatiyah, -sifat ya. Dan tidak akan pernah lantam pakku tidak akan pernah lepas dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan lihat. Ikhwati azan ya Allah taala wa kum jami'an para pemirsa salam TV yang berbahagia. Mungkin bahasa ini sedikit agak berat ya, tapi saya berharap seluruh para pemirsa bertahan ya, sabar mengikutinya pelan-pelan, nggak -pelan, nggak dipahami mungkin 100% ya mungkin 90, mungkin enggak 90, 80, 70. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Baik, jadi sifat dzatiyah itu artinya sifat yang tidak akan pernah lepas dari Allah Subhanahu wa taala. Wa sifatul fi'liyah ya sifat al mutaaliqah bi wa hiya Adapun sifat fi'liyah kan kita sampaikan tadi bahwa uh, pernyataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah itu kan umum ya. Meng, terkait dengan sifat-sifat yang eh, apa namanya ini zatiah baik khobariyah dan maknawiyah ya maknawiyah dan khobariyah dan juga sifat fi'liyah. Nah, kita lihat ini. ya sifat al bi masyiatihi. Sifat fi'liyah itu adalah sifat yang tergantung bi masyiatihi, tergantung dengan kehendak Allah. Tergantung dengan masyiah dia. Wahya dan itu ada dua bentuk atau dua macam. Saya ulangi. Sifat fi'liyah itu adalah sifat-sifat yang terhubung dengan masyiah, Terkait dengan masyiah. Masyiah itu kehendak Allah. Kalau berkehendak, jadi kalau enggak, enggak. Wahya na'ani dan dia ada, ada dua macam. Pertama, sifatun laha sababun ma'lumun. Ada sifat, ya. Ada sifat yang, apa namanya ini. Laha sababun ma'lumun. Ada sifat yang dia itu memiliki sebab yang jelas si sababun maklum ada sifat yang sifatnya itu jelas ya sebabnya itu jelas mislu contohnya ar-ridha. seperti ar-ridha. Allah SWT punya sifat ar-ridha namanya Ridha itu artinya senang ya Ridho ya Allah SWT wajada sabab Allah apabila mendapati sebab Ridho maka Allah SWT pun Ridho Allah SWT senang kama qala ta'ala sebagaimana Allah SWT berfirman In takfuru fa ghaniyun ankum Jika kalian kufur kepada Allah Maka sungguhnya Allah maha kaya dari kalian Wala kufra. Dan Allah tidak akan pernah rida dengan hambanya yang namanya kekufuran Wa in tashkuru Kalau seandainya kalian bersyukur kepada Allah Yardahu Ya Allah akan ridho kepada kalian. Ini ada sebabnya enggak? Ada sebabnya enggak Allah ridho kepada kita? Ada. Apa? kita ketika kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ya? taala. Ketika kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala itu menjadi sebab Allah ridho kepada kita. Itulah disebut dengan sifat piliyah, Sifat fi'liyah. Kenapa? Karena itu ada karena ada sebab gitu loh. Kapan Allah ridho kepada seorang? Ketika seorang itu melaksanakan semua perintah Allah, mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah tegas dalam surah Az-Zumar ayat 7 ini. In angkum. Kalau saya dan kalian kufur, ya Allah maha kaya dari kalian nggak butuh. dan Allah pun tidak ridho kepada para hambanya kekupuran. Jadi kalau kita kufur, ya ini Allah maha tidak senang, tidak ridho kepada kepada kita. Tapi wa in tashkuru ya Kalau saya kalian bersyukur kepada Allah, Allah Azza wa akan ridho kepada kalian. Surah Az-Zumar ayat yang ketujuh. Ikhwati <tuh> billah azani Allahu ta'ala wa iyakum jami'an. Wa sifatun sabun maklum. Tapi ada juga sifat yang tidak memiliki sebab yang jelas. Sebab yang jelas. Ini juga termasuk sifat pi'liyah. Ya, sifat pi'liyah bukan sifat datiyah. Bagaimana itu? Nanti kita, kita akan bahas setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana tetap di Salam TV, sahabat keluarga muslim. <tuh> ta'ala wa iyakum jami'an. Tadi kita sampaikan bahwa sifat pilihah itu ada yang dia itu memiliki sebab yang jelas. Seperti tadi ridho. Sifat ridho itu sifat pilihah. Ya. Sebab ridho itu kan ada. Kalau ada sebabnya Allah ridho. Seperti tadi kita bersyukur. Ya kita taat kepada Allah. Allah akan senang kepada kita. Ridho kepada kita. Kan begitu. Tapi di sana ada sifat pilihah juga. Laisalaha sabun maklum. Tidak memiliki sebab yang jelas. Misal sebagai contoh kata beliau, anuzulu ila sama dunya hina yabqa laili al Allah Subhanahu turun ke langit dunia ketika sisa sepertiga malam akhir. Sepertiga malam akhir berarti kalau malam itu kita bagi tiga ya, bagikanlah mulai dari maghrib sampai subuh bagi tiga gitu. Ya, dari mana dia? Mungkin kita katakan mungkin uh, dari jam setengah empat ya sampai subuh ataupun dari jam tiga gitu kan begitulah lebih kurang itu namanya sepertiga akhir malam ya Allah wajibnya turun di sana tapi kita nggak tahu sebabnya turun apa gitu ya udah kita imani aja bahwa Allah wajibnya turun ya ke langit dunia kemudian kelayakan dan keagungannya tidak sama seperti turun makhluk dari dari kendaraan dari rumahnya dari eh, apa namanya ini dari tangga dan sebagainya tidak Imani aja udah selesai udah ya Wa sifat wa ma huwa sifatun wa fi'liyah bi ini. Tapi di antara sifat-sifat itu juga ada sifat-sifat Allah yang dia satu sisi zatiyah dan wa fi'liyah. Ya, bi ini dengan dua dua apa namanya dari dua sisi begitu kira-kira. Bi ini artinya dengan dari dua arah ya. Jadi dia sifat zatiyah fi'liyah. Dia sifat zatiyah dan juga sifat fi'liyah. Kita lihat Fal kalam sifatun pi'liyah bi'tibari ahadihi. Sifat kalam itu adalah sifat pi'liyah jika dianggap ahadihi, artinya ketika terjadinya terjadinya apa namanya ini? Ketika terjadi kalam maka itu sifat dzatiyah. Apa sifat pi'liyah? Lakin bi'tibari aslihi tapi kita tinjau dari asalnya sifatun dzatiyah ya. Di, di, ini adalah sifatun zatiah. Jadi ada bahasa lain yang dipakai oleh para ulama disebut dengan uh, qadimun na'u hadisul ahad. Nah itu dia istilah mereka Qadimun na'u hadisul ahad. Sifatul kalam ini dari sisi uh, apa namanya zatiahnya maka dia qadimun na'u. Dari dulu sudah ada. Allah SWT berbicara dari dulu. Enggak seperti makhluk ini. Kalau kita kan bicara kita ini bisa karena didahului dari nggak bisa kan dari anak-anak kita mungkin bilang eranya eh, payah gitu kan bilang satu dua kata mama mama ya abdi Umi gitu itu itu baru beberapa apa namanya ini muprodat lah kosakata gitu kan nah seiring dengan berjalan usia kita diberikan oleh Allah wajudzallahu kekuatan ya maka kita bisa alhamdulillah tapi dahulu nggak bisa gitu kan kalau bagi Allah wajudzallahu dari dulu sudah ya Allah wajudzallahu semenjak zaman azali sudah bisa berbicara Al-kalam, ini disebut dengan dari sisi zatiahnya dia zatiah yang disebut dengan bahasa uh, ulama lain disebut dengan qadimun kodimunau itu dari dulu sudah ada, ah gitu Allah wajahul dari dulu bisa bisa bicara, ya. Tapi kalau terjadi uh, pembicaraan seperti umpamanya Allah wa jadalah berbicara kepada Nabi Musa, ya, wahatil kabiyaminik Musa apa yang ada di tangan kananmu itu wahai Musa. Ya kan begitu. Begitu juga Allah SWT berbicara dengan Nabi kita Muhammad SAW waktu Isra' wal Mi'raj. Ya. Nah ini disebut dengan hadisul ahad. Ketika terjadinya itu maka dia disebut dengan sifat pi'liyah. Pilihan dari sisi ini bahwa Allah SWT kapan saja mau bicara bisa. Dengan siapa, topiknya apa. Allah SWT menentukan. Nah itu disebut dengan apa? Sifat pi'liyah dari sini. Jadi Kalam pembicaraan Allah Subhanahu wa ini bisa dilihat dari dua sisi dia. Dia memiliki dua sisi. Dianggap dia sifat zatiah dari satu sisi dan dianggap dia sifat fi'liyah dari sisi yang lain. Kapan dia dianggap sifat zatiah? Zatiah artinya yang tidak pernah lepas dari Allah Subhanahu wa atau kita sebut, qadimun naw' dari dulu begitu. Artinya semenjak Allah Subhanahu zaman, wa zaman azali ada Allah, Allah Subhanahu wa sudah bisa berbicara. Ya. Enggak seperti makhluknya. Ah begitu kan? Nah, tapi ketika terjadi pembicaraan itu dengan makhluk seperti beliau uh, 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 Musa al beliau berbicara dengan Allah wajudzalal dan Allah wajudzalal berbicara dengan Musa, ya. Begitu juga Nabi kita Muhammad saw beliau berbicara dengan Allah wajudzalal, Allah wajudzalal acara, acara bicara, ya. Berbicara dengan Nabi kita Muhammad saw maka ini disebut dengan sifat fi'liyah. Fi'liyah. karena ada kehendak, ah begitu, ya. Baik. Jadi sifat kalam ini kata asy Muhammad Shalih Al-Utsaimin dari satu sisi dia sifat dzatiyah tapi dari sisi lain juga dia sifat fi'liyah. Atau dengan bahasa lain disebut dengan qadimun uh, nau ahad. Artinya uh, semenjak dulu dari dulu Allah SWT sudah bisa bicara, bicara tapi ketika terjadi pembicaraan dengan makhluknya maka disebut dari sifat fi'liyah. Artinya Allah Subhanahu mau ya dan berkehendak itu terjadi dan dengan siapa dan topiknya apa Allah azza wajalla yang menentukannya. Lian Allah azza lam yazal yazalu karena sungguhnya Allah azza wajalla senantiasa dan terus akan mutak akan mutakalliman akan selalu berbicara. Lakinnahu bima mata syaa tapi Allah azza wajalla berbicara bima syaa dengan apa yang Allah kehendaki mata syaa kapan Allah kehendaki. Kama saya tibi bahsil kalam insyaallah taala sebagaimana Hal ini akan datang pembahasannya di bab Al-Kalam insyaAllah ta'ala. Ini kata Asyik Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymin ta'ala rahmatan wasiatan. Baik. Istilah ulama rahimahumullahu taala an yusammu hadhihi sifat sifat al fi'liyah. Para ulama rahimahumullahu taala ta menamakan sifat ini sebagai sifat apa? Sebagai sifat fi'liyah. Li'annaha min fi'lihi subhanahu wa ta'ala. Karena ini adalah dari perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka disebut dengan sifat fi'liyah. Karena Allah yang berkehendak, Allah yang berbuat. Ah, gitu ya. Jadi tadi kalau di atas disampaikan para ulama menyebutkan ini sifat zatiah karena nggak akan pernah lepas dari Allah, dari zatnya Allah nggak akan pernah lepas. Nah di sini sifat pilihah di sini artinya adalah sifat yang terjadi kalau Allah Subhanahu wa taala berkendak. karena ini terkait dengan masyiah kehendak ya mereka namakan sifat fi'liyah karena Allah Subhanahu wa taala sendiri yang melakukannya ah begitu dan ini tentu terkait dengan masyiah yaitu kehendak Allah Subhanahu wa taala Walaha adillatun misalnya minal Qur'an. Dan terkait dengan ini hal ini ada dalil-dalil yang sangat banyak dari Al-Quran. Mislu, contoh. Firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-An'am ayat yang ke-158. Wajah Arab buka wal malaku dan datanglah Robmu dan para malaikat bersaf-saf dalam surah Al Fajr ayat yang ke 22. Mohon maaf ya, bukan bukan Al An'am Al An'am setelah ini. Ini dia surah Al An'am An'amnya. Hal yang dzurona illa al taatiyahumul malaikatu Apakah mereka melihat ya hal yang turun Apakah mereka melihat illa anta tiyahum kecuali ia akan datang kepada mereka para malaikat atau akan datang ya Robmu, Rob engkau kepadamu. Nah, di sini al anam 58 ini yang menjadi saksi bahasa kita apa kata-kata yakti akan datang. Kalau di sana tadi kata-kata jaa datang juga ya. Jadi ada al fajar 22 al anam 158. Rodiyallahu anhum Ya. Allahu Azza wa ridwa kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Al-Maidah ayat 119. Walakin karihallahum bi'athahum fathabbatahum. Tetapi Allah benci kepada mereka. Tetapi Allah SWT benci mereka ini keluar. Fathabbatahum. Maka Allah halangi mereka. Dalam surah At-Tawbah ayat 46. Berarti di sini apa? Ada kata-kata eh -kata, uh, sifat Allah SWT yaitu kariha, al-kurhu. Tapi ini bukan sifat mutlak. ya Sifat muqayyad ini. Kemudian dalam surah uh, Al-Ma'idah 80. Ansakhitallahu alaihim wa fil adabihum khalidun. Bahwa Allah SWT murka kepada mereka. Wa fil adabihum khalidun. Dan mereka di dalam adab itu akan senantiasa kekal. Ya. Al-Ma'idah 80. Kemudian dijelaskan oleh Asyik. Wa laysa fi isbati ha lillahi ta'ala naqsun bi wajhin minal wujuh. Bukanlah ada dalam menetapkan sifat-sifat ini kepada Allah adalah satu kekurangan dari satu sisi dari sisi-sisi lain. -sisi dari satu sisi dari semua sisi tidak bal hadza min kamalihi an fa'ilan lima bahkan ini dari kesempurnaan sifat Allah bahwa Allah azza melakukan apa yang Allah kehendaki nah, itu jadi jangan jangan dianggap oh ini sifat kekurangan kekuranganlah bagi Allah masa dia datang masa Allah benci masa Allah murka kita katakan tidak ini menunjukkan bahwasanya Allah azza wa adalah Lak, maha segalanya dan Allah azza wa jalla Maha sempurna dan Allah Maha melakukan apa yang Allah kehendaki. Allah mau berkehendak maka jawablah apa. Ha, kan itu. Walaysa ta'ala min Tidak ada dalam menetapkannya sifat-sifat ini tadi uh, ja'a ya'ti dari guna uh, ridha uh, al tadi ini ya. Ini tidak ada kekurangan dari satu sisi dari semua sisi-sisi. Bal min kamalihi. Bahkan ini termasuk dari kesempurnaan Allah azza wa jalla an yakuna fa'ilan lima yurid bahwasanya Allah SWT melakukan apa yang Allah kehendaki ya wa ulaikal muharrifuna yaqulun dan ada satu kaum yang mereka muharrifun yang mereka ini adalah orang-orang yang menyimpang yaquluna mereka mengatakan isbatu hamilan naqs menetapkan sifat-sifat seperti ini merupakan kekurangan bagi Allah ini mereka katakan orang-orang yang muharrifun ya Walihada yung kiruna jamia sifat al fi'liya. Oleh karena itu mereka mengingkari seluruh sifat-sifat fi'liya. -sifat yang kulun mereka mengatakan la yaji Allah Allahu azza al wa tidak datang. Padahal Allah yang mengatakan wa jaa rabbuka. Mereka katakan enggak datang. Lebih la yarda, wa la dan Allah tidak ridha dan tidak Allah murka. Lihat Allah yang bilang radhiyallahu anhu. Ya. Wa Allah yang bilang sakhit Allah. Tapi mereka bilang enggak. Wa dan Allah tidak benci katanya. Padahal Allah katakan walakin Allah jelas ayatnya. Walaikat ya. dan Allah tidak mencintai, bahkan dalam Al-Quran banyak sekali. Allah mencari mengatakan, "Ya Allah, yuhibbul muhsinin, ya Allah, yuhibbul Muslimin, banyak. Tapi mereka katakan enggak. Yungkiruna wahai mereka mengingkari semua ini bidakwa ya Allah, hadisah ya dengan dakwaan mereka bahwasanya ini adalah hadisah, hadisah. Ini artinya terjadi sebelumnya Allah, ada lalu terjadi Begitu ya wal hadis layakumu illa bi hadis sedangkan sesuatu yang terjadi nggak nggak akan tegak dia dengan kecuali bi hadis sesuatu yang hadis juga wahada batil ini batil jadi mak maksudnya begini mereka kaum pengingkar sifat ya sifat-sifat piliyah bagi Allah mereka beralasan begini Kalaulah ini ketetapkan bagi Allah, ya mereka kan nggak menetapkan tuh, nggak mereka nggak menetapkan sifat ridho bagi Allah, sifat Mm, beruka sifat marah, sifat, mereka mengingkari. Kalau hadihi bidakwa, dakwaan mereka, klaim mereka, alasan mereka apa? Anna hadihi hadisah ini sesuatu yang muhdas mukhdas itu sesuatu yang tidak ada menjadi ada, kan gitu? Nah, Wal walhadis sesuatu yang uh, hadis itu tidak ada dia tegak kecuali dengan hadis, artinya ini dengan makhluk, mesti dengan makhluk yang kayak gini ini, kayak gini gini ini, dengan hadis juga, dengan makhluk juga, nggak mungkin dengan Allah wajasangholik. Ah, uh, ya. Kata uh, hadza batil, ini batil. Kenapa? Lianahu fi muqabalati nas, karena ini menentang muqabalah, melawan nas. Al-Qur'an menetapkan kenapa kita tidak tetapkan? Wa hadza batil min nafsihi. Ini juga batil dari satu sisinya. Binafsihi dengan dirinya sendiri. Hujah mereka ini batil. Jadi pertama batil karena menentang dalil. Karena dalil mengatakan Allah datang, Allah murka, Allah ridho dan sebagainya ya itu dari situ dari satu sisi yang berikutnya batil binafsihi batil juga dari keterangan mereka sendiri kenapa karena keterangan mereka sendiri kan katakan bahwa ini kan sesuatu yang hadis sesuatu yang nggak ada lalu ada kan muncul gitu Allah tadinya nggak ridho lalu Allah ridho kan gitu ya kan begitu menurut mereka ini nggak mungkin nggak bisa ini kecuali kepada makhluk yang bisa kepada Allah nggak mungkin kata Ashyafainahulayal hulusul fa'il tidak mungkin maka kata Asyik ini batal kenapa? Karena tidak mesti bahwa hadisul fi'li meskipun perbuatan itu baru ya tidak tidak mesti min hulusul fi'li hulusul fa'il. Tidak mungkin ya perbuat tidak mesti ya tidak lazim perbuatan itu baru timbul juga pelakunya baru gitu. Enggak. Seperti tadi mendengar kita kan yang kita dengar banyak gitu. Apakah pendengaran kita jadi-jadi baru dia? Ya? Kan enggak itu juga yang kita pakai gitu kan. Nah, jadi, masya Allah penjelasan Asyik Muhammad Ibn Salim Al-Uthaymin Allah Ur biasa bahwa... ...tidak mesti ya, tidak ada satu kelaziman bahwa... ...kalau seandainya ini terjadi bagi Allah, jadinya Allah s.w.t. seperti makhluk, tidak. Tidak demikian ya. Karena tidak mesti bahwa sesuatu yang baru itu terjadi, bahwa pelakunya juga baru, enggak. Jadi Allah s.w.t. dia adalah maha, apa namanya ini, maha qadim ya. Yang uh, huwal awal, wal akhir, wal zahir, wal batin itu ya tidak walaupun mungkin terjadi ini ya sesuatu yang menurut mereka kaum pengingkar sifat ini sifat fi'liyah ini mereka mengatakan baru itu tidak menjadi kelaziman bahwa Allah Taala itu berubah tidak Allah Taala melakukan melakukan sesuatu ya perkara yang Allah kehendaki fa'alu lima yurid lima yurid Allah Taala melakukan sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki itu intinya jadi intinya bahwa mereka mengingkari ini tidak benar karena melawan dalil satu yang kedua karena tidak ada kelaziman bahwa sesuatu yang baru itu terjadi akan pelakunya pun akan menjadi baru tidak demikian. Sebagaimana kita sampaikan tadi pendengaran kita ini banyak ini dengar apakah lalu yang kita dengar ini banyak berubah yang pendengaran kita tidak itu juga. Ah, demikian ini bagi makhluk apalagi bagi bagi Allahu Azza wa Jalla. Ikhwati bila azani Allah Ta'ala wa iyakum jamian. Waktu kita sudah habis ya, masih ada pembahasan kita. Masih banyak tentunya ya, kita berharap para pemirsa bersabar terus mengikuti kajian syarah kitab uh, Aqidah al Setia ini. Mudah-mudahan Allah SWT berkahi apa yang kita sampaikan tadi. Hada wa sallallahu wasallam wa baraka la nabila Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam subhanaka allah bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika Wassalamualaikum alaikum warahmatullahi wabarakatuh Mm-hmm.